إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا Amma ba'd. Ayatul muslimat rahimaniyallahu ayyakunna, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pagi ini di musim hujan dingin. Kita masih diberi taufik oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat. Karena semakin sulit sebuah upaya Itu insya Allah akan menghasilkan prestasi yang lebih Lebih unggul daripada orang yang hidup dalam kondisi yang dimanja Kesulitan Musim dingin, musim hujan Masih tetap kita eh, Kita hadapi atau kita lawan dengan hadir di majelis ilmu ini merupakan sebuah usaha yang mudah-mudahan Allah berikan e, pahala yang besar karenanya. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarhul Mu'atil Aitikad Al Hadi ila Rasyad lil ibni Kudamah yang disarah oleh Al Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala dan ini di penghujung kitab Kala Ibnu Qudamah Al-Makdisi rahimahullah Walahum bid'aun ukhra dan mereka ahli bid'ah memiliki bid'ah-bid'ah yang lain fi ma'nal kalami tentang makna kalam wal qadar wa ghairi tentang kalam, tentang kodar dan lain-lain. Ya, bid'ah itu bid'ah usul ini, bid'ah pokok dalam agama. Itu ada beberapa ya. Wa amma bin nisbah ila, ila, imam fil furu. Adapun berkaitan dengan imam dalam masalah furu'iddin cabang agama seperti katawaif al-arba kelompok yang empat yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal falaisa mumin maka ini tidak tercela karena dalam pok kala karena dalam apa? cabang agama bukan dalam pokok agama, dia masalah fikih bukan masalah akidah. Fanal ikhtilaf fi al-furu' rahmah Sungguhnya perbedaan pendapat dalam masalah cabang itu adalah kasih sayang. Ya, dia adalah kasih sayang bukan perkara yang eh, apa namanya wajib dibasmi bukan, wajib dihilangkan tidak. Sudah itu kelapangan dari Allah. Inafiktila filasah. Sungguhnya dalam perbedaan pendapat itu ada kelapangan. Ini masalah apa? Masalah fikih. Tapi kalau masalah akidah atau sebagian masalah fikih yang ijma, ya ijma salaf atasnya, maka ini nggak boleh di, diselisihi. Tapi kalau dari awal memang perkaranya adalah ijtihadiyah, perkara yang hukumnya diambil dari ijtihad kesungguhan para ulama dalam menyimpulkan hukum, maka ini pasti akan terjadi banyak perbedaan pendap pendapat. Maka ini sah-sah saja untuk kemudian orang berbeda pendapat silahkan. Yang penting masing-masing memiliki argumen, memiliki dalil yang sah dari sumber yang benar. al-ikhtilafa fil furu'i rahmah, wal mukhtalifuna nafihi Mahmudun. Orang yang berselisih dalam masalah agama ini terpuji. Bukan terpuji ketika maksudnya berusaha berselisih, bukan, tapi berselisih secara alami darurat. Memang, ya begitulah konsekuensi dari mengikuti dalil dengan pemahaman masing-masing tentu apa, berbeda-beda. Jadi bukan sengaja mau berselisih. Kalau orang yang sengaja mau berselisih itu tentu tercela ya. Kalau dia berselisih karena memang alami begitu saja terjadi darurat, maka ini terpuji tetap terpuji, artinya tetap mendapatkan pahala karena kesungguhannya istihadnya. Setiap ulama yang beristihad, ahli istihad yang beristihad, maka hasil istihadnya apapun ya bisa benar, bisa salah, istihadnya itu terpuji. Tapi kesalahannya kalau kita tahu itu salah, menyelisi dalil, maka kita wajib meninggalkan. Kita wajib mengoreksi jadi mereka tetap terpuji dalam perselisihan mereka ya Lebih tepatnya dalam istihad mereka ya Dalam istihad mereka, mereka tetap terpuji Dan orang awam pun hanya mengikuti Bertanya kepada alim, ditunjukkan ya Sudah ikuti orang alim itu Walaupun nanti berbeda dengan orang alim yang lainnya Musabuna fi istihadihim Jadi mereka mendapatkan pahala atas istihad Istihad mereka mendapatkan pahala atas ijtihad mereka. Waktilafuhum rahmah wasiah. Perbedaan mereka adalah kasih sayang yang luas. Maksudnya umat bebas memilih, mau memilih yang A atau yang B atau yang C. Selama yang dia pilih bukan mengikuti nafsu. Dia dalam memilihnya bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan apa? Prasangka terkuat kalau itu adalah yang tepat, itu yang benar. Wattifakuhum hujjah <qati 'at> Tapi kalau sepakat para ulama, maka itu argumen yang memutus. Yang memutus apa? Memutus perbedaan pendapat. Jadi kalau ulama sudah sepakat, sudah terjadi ijma, maka tidak ada seorang pun yang boleh menyelisih ijma. Ya. Siapapun itu, kalau sudah sepakat pada para sahabat terjadi kesepakatan, nggak boleh tabiin bikin beda pendapat lagi, tidak boleh sama sekali. Walaupun dalam masalah fikih, kecuali fikih kontemporer, artinya masalah yang dulu di zaman sahabat belum ada. Nah, tentu saja kalau belum ada para sahabat belum menghukumi, ya maka muncul lagi pendapat-pendapat di belakang dan itu pun bisa terjadi ijma lagi setelah masa sahabat. Kemudian poin yang ke-95 Ibnu Kudah menyatakan nasallallaha an yasi mana kami mohon pada Allah agar melindungi kami minal bidai wal fitani dari bidah-bidah dan fitnah-fitnah ya dari bidah-bidah dan fitnah-fitnah kerusakan-kerusakan karena setiap bidah pasti membawa kerusakan dan setiap kerusakan belum tentu bidah jadi fitnah lebih umum daripada bid'ah. Wa yuhyina wa islami Dan semoga Allah menghidupkan kita di atas Islam dan as-sunnah. Ini doa dari Syekh terakhir ya. Semoga melindungi kita dari bid'ah dan fitnah dan menghidupkan kita di atas apa? Islam dan As-Sunnah, karena As-Sunnah atau Islam yang murni ini, itu adalah Islam yang bebas dari segala bid'ah. Bid'ah itulah yang merusak agama. Kalau maksiat itu merusak manusia, kalau bid'ah merusak agama dari pertama kali, kemudian gara-gara agama rusak, manusianya otomatis rusak. Nah, sekarang kita banyak sudah ya mengikuti ajaran yang dikira Islam, padahal itu apa? Bid'ah, sudah banyak kaum Muslimin gak bisa membedakan mana Islam, mana bid'ah. Dikiranya Islam padahal apa? Bid'ah tidak diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat sama sekali. yattabi'u Rasulullah dan semoga Allah menjadikan kita di antara orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam fil hayati dalam kehidupan Ya dalam hidup di dunia ini kita termasuk orang yang mengikuti siapa Rasulullah, bukan mengikuti ahli bid'ah, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti setan, bukan mengikuti dajjal. Waiyashurona fi zumratihi Semoga Allah mengumpulkan kita, membangkitkan kita dan mengumpulkan kita di hari kiamat kelak dalam kelompok mereka ya bersama eh, kelompoknya, kelompok Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam. Karena apa? Karena kita berusaha mengikuti as-sunnah. Sedangkan orang-orang yang mengikuti bid'ah tidak akan bisa menjadi kelompok rasul. Sejak datang ke telaga sudah diusir. Ya. Datang ke telaga Rasulullah diusir oleh malaikat. Rasulullah bertanya, "Ummati, ummati itu adalah umatku." Maka apa kata Rasul, Kata Rasul itu adalah eh, Kamu tidak tahu Apa yang mereka rubah Mabad dulu Apa yang mereka Rubah dan mereka ada-adakan Kamu tidak tahu wa yasruna fi zumratihi ba'dal mamati mengumpulkan kita setelah e, meninggal nanti dalam golongannya bi rahmatihi wa dengan rahmatnya dan karunia Allah azza wa jalla amin wa akhirul mu'taqad ini adalah akhir dari i'tiqad keyakinan wahdah wa, wa sallallahu ala Selesai perkataan Ibnu Qudam al makdisi semoga Allah merahmati beliau, memberikan pahala yang besar kepada beliau, rahimahullahu ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-khilafil furu, perbedaan pendapat dalam masalah cabang, cabang maksudnya bukan akidah ya. Al furu jam ufarin cabang dari apa furu itu jamak dari far cabang. Wahua lugatan ma ala gairihi. secara bahasa artinya sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Jadi cabang itu dibangun di atas pokok secara istilah malayetaalaku bil akoid apa yang tidak berkaitan dengan akidah apa yang tidak berkaitan dengan akidah kama sa'il atau haroh seperti masalah toharoh salat dan lain sebagainya itu maksud dari furu. Walaupun sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tidak suka menamai agama ini dengan atau membagi agama dengan usul dan furu. Karena ada kesan yang furu ini diremehkan gitu, kesannya saja ya. Karena misalnya salat, salat dianggap cabang. Ini tidak tepat juga. Kenapa? Karena orang meninggalkan salat itu hukumnya kafir. Berarti ini perkara pokok sebenarnya salat itu nggak bisa dikatakan cabang Jadi Lebih tepat ya Pembagian apa Akidah dengan ibadah gitu lebih jelas Jadi sekarang Perselisihan dalam masalah ibadah Bukan masalah akidah ya atau masalah lahir dan batin juga bisa akidah masalah batin kalau lahir ya, masalah selain batin selain yang keyakinan jadi perselisihan pendapat dalam masalah ibadah ini bukanlah tercela dari asalnya ya artinya memang diberi kelonggaran oleh Allah azza wa jalla untuk berbeda pendapat sesuai dengan pemahamannya masing-masing berdasarkan dalil yang ada Hai sukan an khalisah selama itu muncul dari niat yang ikhlas karena Allah Taala Jalla dan dari istihad kesungguhan menyimpulkan dalil menyimpulkan hukum dari dalil-dalilnya artinya dari ulama memang kalau orang awam nggak bisa nggak bisa beristihad orang awam tuh cukup taklid ya, lawan dari istihad adalah taklid La'an hawan wa ta'asub bukan berasal dari hawa nafsu dan fanatik terhadap golongan atau fanatik terhadap pendapat seseorang tertentu ya selama bukan dari fanatik insya Allah tidak mengapa orang untuk beda pendapat jadi kalau fanatik itu biasanya dia tidak mau keluar dari pendapat gurunya sama sekali tidak mau keluar dari pendapat madhabnya sama sekali itu fanatik tapi kalau orang mengikuti suatu madhab Dan suatu ketika dia keluar dari madhab itu Karena ada pendapat lain yang lebih tepat Maka itu tidak fanatik insya Allah Tidak mengapa ya jadi memang orang itu dianjurkan belajar fikih itu fikih madhab, artinya mengikuti guru yang mengajarkan berdasarkan madhab tertentu itu lebih lebih aman dan lebih mudah untuk bisa mengikuti E, torikohnya para salafus soleh ya, jalannya para salaf seperti itu dulu, para ulama semuanya belajar ya seperti itu, madhab tertentu sampai akhir hayat mereka masih ber, e, menisbahkan diri kepada madhab tertentu, seperti Minutaimia misalnya e, hambali, e, ibnu Qayyim juga. Ad-Dahabi itu Syafi'i, Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, Ibnu Rajab Al-Hambali ya, Dan lain sebagainya dari para ulama Mereka walaupun ilmunya luar biasa Jauh di atas kita sangat jauh Bahkan masih bernisbah kepada madhab nah, Mana mungkin kita yang bodoh ini Kemudian tidak mau mengikuti madhab tertentu Berarti kita nggak mengikuti tarikah ulama Lanahu waqa'a fi ahdin nabi Alasannya kenapa perselisihan ini Rahmat ya. Dia tidak tercela karena terjadi di zaman Nabi dan Nabi tidak menyalahkan. Nabi takrirnya itu merupakan hadis pengesahan. Kalau Nabi melihat suatu kejadian atau mengetahui suatu kejadian dan Nabi tidak menegur, berarti itu boleh. Berarti itulah kelapangan dari Allah Azza wa Jalla Jadi Allah sudah membuat batasan-batasan dalam syariat ini Maka jangan dilanggar Dan Allah mendiamkan beberapa perkara Rahmatan lakum Sebagai kasih sayang bagi kalian Kalau Nabi mendiamkan suatu perkara Itu artinya dibolehkan Itu kalau Nabi sudah tahu dan Nabi tidak menegur berarti apa hukumnya? Boleh. Walam yungkirhu, Nabi tidak mengingkarinya. Terjadi perbedaan pendapat masalah ibadah atau masalah fikih, Nabi tidak mengingkarinya. Ya, seperti masalah apa? Perintah Nabi, jangan kalian sholat kecuali di sholat asar kecuali di Bani Quraidoh. Ini akhirnya beda pendapat sebagian sahabat sholatnya di jalan karena asar sudah hampir habis, sebagai lagi sholatnya di Bani Quraidah Karena yang penting Nabi mengatakan di sana Walaupun waktunya sudah habis Dari dua perbedaan pendapat ini Ini mencolok perbedaannya Dan Nabi tidak menyalahkan satupun Ini menunjukkan apa? Satu dalil bisa dipahami Dua pemahaman ya Bahkan bisa lebih Nah itulah yang terjadi dalam agama kita Dalil-dalilnya sudah paten Dalilnya sudah pasti tapi pemahaman ulama dalam memahami dalil tersebut tidaklah bisa disatukan Karena memang akal manusia itu bertingkat-tingkat Keilmuan manusia juga ber, bertingkat-tingkat Sehingga akan menghasilkan pemahaman yang berbeda-beda Nabi mengatakan ketika perang Bani Quraidah La yusaliyanna ahadun al-asra Jangan sampai seorang pun sholat asar Ila fi bani kuraidoh Kecuali di bani kuraidoh Jadi Akhirnya Para sahabat memahami hadis ini berbeda Fahadaratis sholat qobla wusulihim Karena apa? Hadir waktu sholat asar Sebelum mereka sampai di bani kuraidoh Faakhorobadhum sebagian mereka mengakhirkan solat sampai bani Quraydo, karena berdasarkan dohir hadis ini. Tapi sebagian mereka solat ketika mereka khawatir akan akan keluar waktu solat dan mereka memahami perintah Nabi secara apa? Secara mafhumnya. Jadi maksudnya Nabi mengatakan begitu agar kita segera ke bani Quraydo gitu. Sementara sholat asar nggak mungkin dilakukan di waktu maghrib. Begitu yang pakai mafhum. Kalau yang pertama pakai dohir. Jadi satunya dohiria, satunya pakai mafhumnya. Maka itu yang sering terjadi pada perbedaan pendapat dalam masalah seperti ini ya. Beda dalam memahaminya. Dan Nabi tidak mengingkari. Sallallahu alaihi wasallam atas satupun dari mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari Nah ini sebagai dalil bahwa perbedaan pendapat itu dibolehkan ya Ini sebagai dalil atas apa? Bahwa perbedaan pendapat itu di, dibolehkan Makanya muncul kemudian madhab-madhab Itu madhab kenapa ada madhab? Karena beda pendapat Bahkan beda pendapatnya itu banyak sampai menjadi madhab tersendiri Kalau cuma beda satu dua nggak enggak dikatakan keluar madhab ya Saking banyaknya perbedaan sehingga menjadi madhab tersendiri Bahkan Pokok istimbatnya atau cara istimbatnya Atau usul fikih madhabnya Kadang berbeda juga Kalau pokoknya sudah berbeda apalagi cabangnya ya. Hadis buat Al-Bukhari al-ikhtilaf Fiha Jadi selain kasus ini yang Nabi memberi takrir ya ini hadis takrir namanya kemudian juga wakil kenyataan yang terjadi pada sahabat sahabat juga sering terjadi apa ikhtilaf sementara sahabat disifati oleh Nabi sebagai sebaik-baik generasi dan disifati oleh Allah radhiyallahu anhum Allah ridho, ridho kepada mereka generasi yang diridhoi tapi terjadi juga perbedaan pendapat nah, itu menunjukkan apa perbedaan pendapat itu bukanlah suatu yang tercela dari asalnya. Dia tercela kalau mengandung apa tadi fanatik atau hawa nafsu. Kalau tidak mengandung kefanatikan dan hawa nafsu, insya Allah itu alamiah, itu manusiawi. Jadi tidak tidaklah Allah menuntut satu jiwa pun di atas kemampuannya. Ya. Kemampuan memahaminya seperti itu ya sudah. Allah tidak menuntut untuk lebih dari itu, dan manusia tidak bisa mengilzamkan yang lain. Kamu harus ikut pendapat yang pertama, gak boleh bikin pendapat kedua. Ini gak boleh juga, gak ada dalil tentang itu, karena belum tentu yang pertama itu lebih tepat daripada yang kedua. Jadi, ikhtilaf itu terjadi di masa sahabat, radhiyallahu anhum. Wahum khairul kurun Padahal mereka sebaik-baik generasi Wali la ada adawatan Dan juga alasan yang lainnya Selain itu terjadi Juga ikhtilaf dalam masalah Ibadah ini tidak mewariskan permusuhan Harusnya gitu ya Tapi kenyataannya tidak Ada saja orang bermusuhan Hanya beda-beda masalah ibadah bahkan terjadi pertempuran ya antar madhab itu memang terjadi cuma ya itu kesalahan pada orangnya bukan kesalahan pada apa kasusnya orangnya yang terlalu fanatik terhadap madhab itulah yang tercela ya fanatik madhab itulah yang tercela kalau tidak fanatik insya Allah tidak tidak mengapa kita hanya diwajibkan fanatik kepada al haq as sunnah al quran dan as sunnah kita fanatik tapi kalau kepada pendapat manusia ya bisa benar bisa salah. Semua manusia kata Imam Malik bisa diambil perkataannya dan bisa ditolak kecuali siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul sudah berkata dan sore pernyataannya tidak mengandung kemungkinan makna yang lain maka wajib untuk diterima. Jadi asalnya perselisihan dalam masalah ibadah ini tidak mewariskan permusuhan, tidak mewariskan kebencian, tidak mewariskan perpecahan kalimat, maksudnya ya pendapat ya, tidak menyebabkan perpecahan pendapat. Ya cuma beda pendapat tapi tidak menyebabkan apa? permusuhan. Berbeda dengan permasalahan usul atau akidah. Kalau perkara akidah perkara pokok, ini menyimpang dari akidahnya sahabat otomatis sesat. Itu harus diperangi kalau ada kemampuan ya. Tapi ketika nggak ada kemampuan akhirnya kesesatan berkembang ya seperti sekarang ini kesesatan dominan daripada kebenaran. Ya sudah kesabaran yang harus dilakukan oleh orang-orang yang di atas kebenaran. Menyiapkan amunisi berupa apa? Kesabaran. Bagaimana lagi? Karena memang kondisinya sudah terbalik. Dulu di masa Rasul dan para sahabat ahlul hak itu dominan. Ahlul bid'ah muncul setelah Rasulullah meninggal. Kemunculan ahlu Bid'ah sudah diantisipasi, tapi sunnatullah berkata lain, ya memang Allah menghendaki Bid'ah ini berkembang sampai berkembang terus berkembang sampai akhirnya mengalahkan Ahlu Sunnah wal, wal Jama'ah. Dimana akhir zaman kerusakan itu semakin merajalela, ya orang-orang yang berada di atas kebenaran itu makin sedikit, makin menipis dibanding dengan orang-orang yang berada di atas kebatilan dan kebid'ahan dan ini nyata ya enggak usah kita cari-cari bukti. Ini adalah kenyataan dan kenyataan itu bukti yang paling kuat. Dalil yang paling kuat. Dan kalau kita mau lihat dalil juga banyak nabi sudah menyatakan seperti itu ya, tidak akan terjadi kiamat sampai qabila di Yaman kembali menyembah berhala dan itu gejala itu sudah terjadi bahkan sebagian sudah terjadi. Kemudian nabi menyatakan nanti akan terjadi apa muncul dajjal dan pengikutnya banyak orang-orang yang seperti ini seperti itu orang-orang jahil termasuk orang Yahudi dari Asbahan 70 ribu itu dulu waktu Nabi bilang begitu belum ada itu tapi sekarang benar sudah terjadi jadi memang apa kondisi akhir zaman itu kondisi yang sangat eh uh, apa namanya sangat menyedihkan bagi orang-orang yang memiliki iman, orang-orang yang mengerti tentang ilmu, yang mengerti as-sunnah. Tapi orang-orang yang tidak peduli dengan akhirat, tidak peduli dengan agama, ya mereka enjoy saja ya. Mereka menganggap sekarang lebih bagus, sekarang lebih makmur karena mengukur kebaikan dan keburukan hanya dengan standar apa? dunia. Mereka tidak melihat bagaimana kemerosotan agama, kemerosotan mon, uh, moral dan mental ya. Mereka kira bahwasanya ini semakin maju kok kaum muslimin semakin maju, kaum muslimin bisa membuat pesawat sendiri, bikin ini sendiri, itu maju dalam masalah dunia ya, bukan masalah agama, mundur, ya, masalah agama kita mengalami kemunduran pesat, tidak sebagaimana di masa kejayaan Islam di masa sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian perkataan mualif al nafihi Mahmudun Ini bukan pujian terhadap perselisihan, karena yang namanya kesepakatan tentu lebih bagus daripada Pak, perselisihan. Wa inamal murad bihi anhu. Tapi maksudnya adalah tidak tercela gitu. Mahmud di sini maksudnya tidak tercela walaupun tidak terpuji, tapi maksudnya apa? tidak tercela. Jadi ada sesuatu yang netral antara terpuji dan tercela. Jadi perselisihan di sini netral, enggak dicela, enggak dipuji juga. Wanakulawahidin mahmudun ala Jadi setiap orang terpuji atas apa yang dia katakan, enggak tercela maksudnya. Liana mustahid karena dia adalah orang yang beristihad di dalamnya menginginkan kebenaran. Semua orang yang beristihad itu menginginkan kebenaran. Ya kecuali yang memang niatnya salah ya mungkin ada saja. Tapi asalnya ulama itu ketika menyimpulkan hukum itu tujuannya apa? Mencari kebenaran mana yang lebih hak. Bukan sekedar memperturutkan hawa nafsu Fahuwa mahmudun ala istihadihi Maka dia terpuji atas istihadnya Wattiba'i ma doharolahu Dan mengikuti apa yang muncul Baginya Yang nampak baginya kebenaran Minal haq Jadi hanya mengikuti Apa yang memang terlihat benar Jadi masing-masing bisa mengatakan Ini yang rojih Yang sana juga bilang yang rojih pendapat mereka gitu Jadi ya itulah yang disebut dengan kebenaran itu relatif. Ini kebenaran dalam masalah apa? Ijtihad itu relatif, bisa yang benar, yang si A bisa juga yang si B. Ya, yang tahu kebenaran mutlak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. <tuh> ya, meskipun dia tidak menepati kebenaran, tapi niatnya sudah sudah benar makanya mereka tidak dicela wa qauluhu inal ikhtilafil furu'i rahmah wa inna ikhtilafahum ikhtilafahum rahmah wasiah jadi perselisihan mereka adalah kasih sayang yang luas yaitu dakhilun firahmatillah wa afwihi maksudnya masuk dalam rahmat Allah dan pemaafannya Allah memaafkan kelapangan ya ini kelapangan dari Allah makanya sebagian lafadz mengatakan inna fihtilafi sungguhnya ah. di dalam perselisihan itu terdapat kelapangan terdapat kelonggaran ya bukan semata-mata rohmah berarti harus kita cari gitu bukan kalau gitu kita berselisih biar kita dapat rohmah bukan begitu ya artinya itu kelapangan dari Allah dimaafkan oleh Allah kalau kita bersatu tentu lebih bagus gitu tapi kalau nggak bisa disatukan ya tidak masalah gitu. Itulah pendapat. Seperti kemarin ada sedikit orang bingung ya, bukan sedikit mungkin banyak bingung kenapa ini dewan fatwa memutuskan bahwa apa sih kemarin kasus apa ya? Kasus apa kemarin? Ada fatwa yang dibingungkan oleh sebagian kalangan. Oh iya, masalah baca Al-Kafir di Jumat itu hadisnya doif. Kan bikin orang resah sebagian resah ya. Tapi kalau orang ngerti fikir enggak, bingung-bingung amat. Saya tahu itu udah sejak tahun berapa dulu di Yaman. Emang udah dari dulu ulama mendoifkan hadis itu udah banyak ya. Jadi bukan baru sekarang ada ulama mendoifkan hadis tentang membaca surat al kahfi dari Jumat jadi kita nggak heran ya itu ya itulah pendapat gitu kalau kita tahu bahwasanya hadis itu doif ya udah jangan kemudian meyakini keutamaan membaca al kahfi dari Jumat itu nggak ada lagi karena apa hadisnya doif sekarang baca al kahfi kapan saja di mana saja sama dengan surat-surat yang lainnya gitu jangan mengkhususkan al kahfi di hari Jumat Gimana Ustaz sudah terlanjur terbiasa begitu? yaitu kebiasaan kalau nggak merasakan dalil yang sahih. Eh, bukan bagian dari ajaran Nabi jadinya ya bisa bisa menjadi bid'ah kalau malah diterus terusin dengan keyakinan itu keutamaan gitu itu malah bid'ah. Tapi kalau tanpa meyakini keutamaan ya cuma sekedar baca seperti surat lain kalang kadang al kahfi kadang al isra kadang maryam kadang surat macam-macam ya tidak masalah gitu. Jadi jangan mengkhususkan ya sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Islam kita mengkhususkannya itu bisa menjadi ajaran baru ya namanya nanti itu menjadi bid'ah nanti Jadi seperti itu ya itu hal yang biasa terjadi dan perbedaan masalah fikih selain karena beda dalam memahami dalil bisa juga perbedaan dari memandang dalil itu sendiri apakah dalilnya sah atau tidak sah sahih atau tidak sahih itu juga menyebabkan para ulama fikih dari dulu berbeda berbeda pendapat dari sumber dalilnya saja sudah berbeda maka otomatis kesimpulannya juga akan berbeda dan kita tidak perlu heran dengan perbedaan pendapat seperti itu jangan dikira ustadz kok memecah belah umat enggak itu bukan memecah belah umat Ya memang begitu. Agama disampaikan apa adanya. Umatnya ini yang harus banyak belajar, makanya ya fikih itu selalu isinya banyak perbedaan pendapat. Tidak perlu heran, fikih itu seperti itu ya. Kemudian, hai itu lam Karena Allah tidak membebani mereka lebih dari apa yang mereka mampu. Ya Allah membebani manusia hanya sebatas kemampuannya. Di luar kemampuan ya enggak enggak disalahkan oleh Allah Azza Wajalla. Mereka mampunya menyimpulkan hukum begitu sesuai dengan kemampuan ilmu dan akalnya. yulzimuhum bi mimma Allah tidak mengharuskan mereka lebih dari apa yang nampak bagi mereka. Alaihim haraj maka tidak ada dosa atas mereka fiha dal ikhtilaf dalam perbedaan ini balhua balhum fihi dakhiluna tahta rahmatillah ya bahkan mereka dalam hal ini masuk di bawah rahmat Allah dan permaafannya in asabu falahum ajron jika mereka benar maka bagi mereka dua pahala kalau salah mereka tetap dapat satu pahala itu keuntungan jadi ulama ya nggak pernah salah ulama itu selama apa berbuat berdasarkan ijtihad kalau orang awam menyimpulkan hukum kalau salah dua dosa kalau benar satu dosa loh benar kok dosa ya karena dia beristihad padahal nggak punya modal untuk beristihad itu dosa sudah ya orang awam tuh nggak boleh menyimpulkan hukum sendiri Orang awam hanya boleh bertanya Fas'alu ahla dikri Ingkuntum la ta'lamun Tanyakan kepada ahli dikir Jika kalian tidak, tidak tahu Kemudian ijma' dan hukumnya Ijma' secara bahasa adalah Tekad dan kesepakatan Tekad dan kesepakatan Itu ijma' Ma mengijma' urusan maksudnya mentekatkan gitu menguatkan tekad secara istilah itifakul ulama ijma' adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad min min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dari umat Muhammad semuanya tidak ada yang beda pendapat kalau ada yang beda walaupun satu itu tidak disebut ijma' Jadi semua ulama sepakat, itu namanya ijma. Dan itu hampir mustahil terjadi setelah masa sahabat ya, hampir mustahil. Karena kaum muslimin setelah masa sahabat sudah terpencar ke berbagai penjuru dunia dan kita tidak bisa ngecek apakah semua sepakat gitu, gimana ngeceknya? Ya, teknologi belum secanggih sekarang, informasi belum secanggih sekarang. Makanya yang bisa dipastikan ada ijma adalah ijma para sahabat saja. Ya kalau mungkin sekarang ada fikih kontemporer, apa hukumnya cangkok jantung misalnya ya. Misalnya semua ulama sepakat boleh ijma, ya bisa saja bisa jadi ya kalau itu kontemporer. Tapi perkara yang sudah ada sejak zaman Rasulullah dan sahabat maka hampir tidak bisa ya terjadi ijma di masa setelah sahabat ya, hampir tidak bisa. Ijma itu sejak masa sahabat. Apalagi kalau di masa sahabat nggak ijma, kemudian baru ijmaknya di masa tabiin. Secara logika mungkin saja, tapi ini sangat 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 apa namanya sangat minim ya, sangat sangat kecil sekali kemungkinannya. Ala hukmin syar'i ya atas suatu hukum syar'i setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan ijma ini adalah hujah Hujah itu artinya argumen yang nggak boleh diselisihi Barang siapa menyelisih ijma dia sesat Otomatis ya dan sesat itu bisa kafir macam-macam kesesatan Bisa juga maksiat Sama seperti Al-Quran, Al-Quran itu hujah Orang nggak boleh menyelisih Al-Quran Yang sorry yang maknanya jelas nggak boleh diselisihi As-Sunnah juga hujah jadi, hujah itu ada tiga, ya: Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Itu hujah. Adapun perkataan sahabat, sebagian menganggap hujah, tapi yang pendapat yang lebih tepat bukan. Perkataan sahabat bukan hujah, tapi ijma' sahabat itu hujah. Bahkan, kehujahan ijma' ini lebih kuat daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena ijma itu sudah kesimpulan dari Al-Quran dan As-Sunnah. nggak ada lagi perbedaan pendapat. Adapun kalau orang membawa hujah berupa ayat, ini ayat nggak boleh diselisih. Menurut dia nggak boleh diselisih. Ternyata apa? Bisa jadi dalam memahami orang yang orang yang mengatakan nggak boleh menyelisi gitu tadi itu pemahamannya yang salah. Maka kita bisa menyelisih pemahaman dia. Bukan berarti apa? Menyelisih Al-Quran. Artinya kehujahan Al-Qur'an itu masih di bawah ijma', ya. Karena bisa jadi Al-Qur'an masih diinterpretasikan dengan interpretasi yang berbeda. Ya, berbeda akal manusia dalam memahami Al-Qur'an. Tapi kalau ijma' sudah sepakat, maka kehujahannya lebih tinggi daripada Al-Qur'an dan dan As-Sunnah. Berdasarkan firman Allah taala fa'in tanazak tum fisyain farudhu war Jika kalian berselisih maka dalam satu masalah maka kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasul. Ini dalil tentang kehujahan ijma. Mana gimana cara pendalilannya? Di situ nggak ada kata ijma. Tapi kenapa ini dalil atas kehujahan ijma? Di Allah mengatakan jika ada perselisihan maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Allah itu Al Qur'an, Rasul itu As Sunnah. Jadi kalau ada perselisihan kembalikan pada Qur'an dan Sunnah. Berarti apa? Berarti kalau nggak ada perselisihan itu sudah benar. Itulah ijma. Eh. Kalau sudah nggak ada perselisihan ya udah itu adalah itu adalah hujjah. Ijma itu adalah hujjah. Kalau ada perselisihan baru kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Kemudian Nabi SAW juga menyatakan La tajtami'u ummati ala dulalatin. Umatku tidak akan pernah bersatu di atas kesesatan Ini juga sangat kuat Menunjukkan apa? Umat Islam itu tidak akan pernah Bersepakat di atas kesesatan Jadi kalau bersepakat bersatu pasti benar. Ini kehujahan ijma. Hadis riwayat at midi Berikutnya setelah membahas masalah ikhtilaf dalam masalah istihad kemudian ijma, sekarang masalah taklid. Apa itu taklid? Taklid secara bahasa diambil dari, dari kilada fil onuk, tali di leher. Jadi tali kekang gitu di leher. Secara istilah, itibak ukol di ghair Bila hujjah taklit artinya mengikuti perkataan orang lain tanpa hujah, tanpa dalil. Jadi cuma ini apa hukumnya boleh, udah dia percaya dengan itu, itu namanya taklit. Kalau dia menuntut dalilnya apa dalilnya? Dalilnya begini. Gimana cara pendalilnya? Begini. Kalau dia paham pendalilan itu, maka itu bukan disebut taklid. Apakah disebut istihad juga bukan. Ada pertengahan antara istihad dengan taklid yaitu apa? Ittiba. Yaitu ulama kemudian buat e, istilah orang yang mengikuti dalil walaupun bukan kesimpulan dia itu namanya apa? Ittiba. Sebagian lagi masih menganggap itu taklid juga ya, tapi rasanya tidak tidak bisa disamakan ya dengan taklidnya orang yang tidak tahu dalil sama sekali. is liman la yasilu ilal ilmi binafsihi dan itu adalah e, jais ya, boleh hukumnya bagi orang yang tidak sampai ilmu kepadanya, karena tidak ada orang yang ilmunya sempurna setingkat ulama besar pun dalam masalah tertentu mungkin dia belum tahu istimbatnya belum pernah berdalil sendiri maka dalam hal itu dia boleh taklid kepada ulama yang lain ya orang yang membaca fatwa orang lain kemudian diikuti itu namanya taklid makanya kita sebagai orang awam ya adanya taklid taklid doang tapi kalau kita ngerti dalilnya dan ngerti cara istimbatnya kita sudah naik ke level itibak namanya kalau nggak ngerti dalilnya itu namanya apa taklid dan kita semuanya mukallid ya ahli taklid semua rata-rata Berdasarkan firman Allah taala fasalu ahladzikri in kuntum la ta'lamun tanyakan kepada ahli dikir kalau kamu tidak tahu ahli dikir maksudnya ahli ilmu majelis dikir itu majelis ilmu karena ahli dikir yang cuma sering tasbihan takbiran ya itu nggak tahu apa-apa kalau ditanya hukum pun nggak tahu jawabannya ya Jadi ini perintah untuk bertanya saja Orang awam bertanya saja kalau nggak tahu Walaupun nggak tahu dalilnya Tidak masalah yang penting tahu hukumnya sudah Itu namanya apa? Taklid Berikutnya pembahasan Al-Madahib Al-Mashuroh Arba Madhab-madhab yang populer itu ada empat Ini yang populer Kalau yang nggak populer banyak ya Madhab itu ratusan Yang populer ada empat yang pertama, Al-Hanafi. Imamnya adalah Abu Hanifah, Nukman ibn Thabit, Imam Ahlul Erok. Beliau adalah pemimpin Irak, pemimpin dalam masalah uh, ilmu ya, bukan dalam masalah kekuasaan. Lahir tahun 80 dan meninggal pada tahun 150 Kemudian, Al-Maliki, Madhab Maliki, imamnya adalah Abu Abdillah Malik ibni Anas. Imam Darul Hijrah, Darul Hijrah itu Madinah, ya, negeri Hijrah. Lahir tahun 93 dan meninggal tahun 179. Kemudian yang ketiga, Madhab Syafi'i. Imamnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 dan wafat tahun 204. Kemudian al Imamnya adalah Abu Abdillah Ahmad ibni Hambal. Semuanya kunyahnya itu Abu Abdillah ya, kecuali Abu Hanifah. Siapa kunyahnya Abu Hanifah ya. Lahir tahun 164 dan meninggal pada tahun 241. Jadi kalau Asyafi umurnya cuma 54, Imam Ahmad ini umurnya berapa? 41 tambah 26, eh 36, 77 ya, insya Allah panjang umur. Jadi beda usia antara Asyafi dengan Imam Ahmad cuma sekitar berapa? 14 tahun. 14 tahun kemudian Imam Ahmad lahir Dan Imam Syafi'i lahir setelah meninggalnya Abu Hanifah Dan gak mungkin Asyafi'i syafii belajar kepada Abu Hanifah Nah ini cerita palsu dibuat-buat ya Orang yang fanatik kepada madhab Syafi'i Katanya Imam Abu Hanifah pernah eh, sholat Kemudian di belakangnya ada Asyafi'i syafii Kemudian maka menghormati asy belum baca kunut. Ini cerita palsu karena apa? Tidak pernah ketemu orang Imam Syafi'i lahir Abu Hanifah meninggal ya. Tahunnya sama entah tanggal meninggalnya sama atau tidak, tidak tahu ya Allahu a'lam. Jadi asy itu belajar kepada Imam Malik. Belajar Alhamdulillah. Ya, ya dikumullah. Jadi Imam Syafi'i belajar apa? Kepada Imam Malik belajar hadis. Madhabnya ahli hadis. Imam Malik dikenal sebagai ahli hadis. Dan belajar juga kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, temannya Abu Hanifah, belajar ilmunya Abu Hanifah yang dikenal sebagai madhab Ahlu Ra'yi. Jadi asy itu menggabungkan dua perguruan, Perguruan Ahlu Hadis dan Perguruan Ahlu Roi, kemudian Imam Ahmad bin Hambal mengambil ilmu dari Asyafi'i as rahimahullahu ta'ala. Kemudian wahuna ka madhab masih ada madhab-madhab yang lain seperti madhab adohiriyah, ad zaidiyah, sufyaniyah, laithiyah dan lain sebagainya. Wakulu yuk kulun khadumin semuanya bisa diambil dari ucapannya. Maka nasawaban selama itu tepat ya sesuai dalil wa yutraku min dan ditinggalkan dari perkataannya maka anak khoto apa yang keliru menyalahi dalil wala ismata illa fi kitabillah dan tidak ada yang terlindung dari kesalahan kecuali Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua imam ini bisa salah, bisa benar. Tapi kemudian ulama berikutnya memang membatasi ya, tidak boleh apa namanya membuat madhab baru lagi ya sudah madhab yang ada ini ikutilah salah satunya. Adapun nanti di kemudian hari keluar dari madhab tidak masalah setelah apa mengumpulkan ilmu yang memadai. <tuh> Alhamdulillah. <tuh> ⁉️ Nasalullah an alana min al mutamasikina kita bihi kita mohon pada Allah agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabnya dan sunnah Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam dohiron wabatinan lahir dan batin wanita taufana ala dan agar Allah memanfaatkan kita di atas hal itu wanita walana fit wal akhirah dan semoga Allah menjadi wali kita di dunia dan di akhirat dan agar tidak menyimpangkan hati-hati kita pak ba'da Hadana setelah Allah memberikan hidayah kepada kita wa dan semoga kita dianugerahkan dari beliau darinya rahmat innahu huwal wahhab karena Allah sang Maha Pemberi karunia walhamdulillahi katsiran kama yuhibbu rabbuna nawerdo kama yambagi likarami wajihi azza azza jalaluhu Walhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmush sholihat wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Selesai. Dikumpulkan ya. Pada tanggal 10 bulan Muharram tahun 1392. 8 tahun sebelum saya lahir oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin, rahimahullahu taala. Dan selesai dengan ini kita doakan semoga Allah melimpahkan ampunan dan rahmat serta taufik kepada dan kasih sayangnya ya kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita yang telah menyampaikan ilmu kepada kita. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah di surganya di firdausil a'la bersama mereka Mungkin ada pertanyaan <tik> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya yeah. Satu manhaj, eh satu madhab apa satu manhaj? Orang awam mengikuti satu madhab saja untuk belajar yang lain nggak kuat. Ya, pertama tentang orang yang bermanhat salaf, mengikuti salaf maksudnya ya, tapi dia ngajinya cuma satu usat saja. Kalau tergantung ya, kalau faktor kemampuan mungkin dia tidak ada waktu kecuali satu waktu bersama usat itu saja ya, tidak masalah ya, tergantung. Maksud dan tujuannya apa gitu Kalau maksudnya dia nggak mau ngaji sama sekali Kecuali dengan satu ustadz, Ya khawatirnya ini masuk ke kategori ta'asub ya fanatik Dan kefanatikan itu tercela ya Matmum Ta'asub itu tercela ya, Jadi kita diwajibkan untuk mengikuti kebenaran Bukan mengikuti orang Karena kalau ngaji cuma satu orang yang diikuti Ya orang itu jadinya dia nggak tahu kebenaran ada, ada pada pihak lain gitu, jadi nggak tidak bagus ya secara umum ya yang namanya ngaji kepada satu orang ini tidak dibenarkan asalnya ya. Ngaji itu ya kepada seluruh ulama semaksimal mungkin. Dulu Al-Bukhari gurunya aja ribuan gitu kan. Masa kita guru cuma satu. Ya, makin banyak guru, makin kemungkinan menyesuaikan kebenaran itu lebih luas, lebih besar. Ya, selama guru-guru kita itu berada di atas manhaj salah. Tapi makin sedikit guru Kemungkinan untuk tersesat itu ya sangat besar karena pak dia tidak tahu kalau apa yang dia ikuti selama ini keliru karena nggak ada pembanding ya jadi tidak bagus ya berguru hanya dengan satu guru itu tidak bagus kecuali itu hanya dalam proses sekarang belajar kepada satu guru nanti kalau sudah habis ilmunya dia akan pindah ke guru yang lain nah itu tidak masalah dulu ulama begitu memang. Al Bukhari kalau tiba di satu tempat ya ambil dari satu guru. Nanti satu guru itu udah habis ilmunya dia pindah ke tempat lain ke guru yang lain. Ya tidak masalah kalau seperti itu ya. Tapi kalau memang tekadnya dari awal nggak mau guru lain sampai mati, nah itu tidak tidak baik ya. Saya nggak nggak katakan itu haram tapi itu tidak baik. Kemudian yang kedua tentang orang awam dan semua kita adalah awam. Saya pun masih awam ya kemudian belajar hanya satu madhab, nggak mau madhab lain karena nggak kuat, nggak masalah ya. Saya juga belajar satu madhab ya, saya nggak kuat belajar madhab lain, belum bisa. Jadi memang madhab itu berat ya, madhab itu berat. Saya belajar madhab syafi'i, itu pun belum kelar-kelar, gimana mau belajar madhab lain. Saya baru Sedikit sekali lah ngerti tentang fikih ya, jadi masih belajar dan belajar terus belajar. Sebagai orang awam ya, kewajibannya hanya belajar terus belajar saja. Nanti kalau sudah mentok satu madhab sudah dikuasai, baru bisa lintas madhab itu namanya fikih mukorona ya, fikih perbandingan madhab. Nah itu level orang yang sudah memang menguasai satu madhab. Kalau satu madhab aja belum, tapi dari awal-awal sudah ngajinya perbandingan madhab. Inilah yang membuat orang itu banyak tersesat, ya. Akhirnya bikin madhab-madhab baru, banyak, madhab kecil-kecil, banyak, muncul, bermunculan. Karena apa? Mereka tidak menghormati madhab, mereka tidak menghargai madhab yang sudah ada, gitu. Merasa, ah, kita sama-sama manusia, kok. Kita nggak boleh fanatik kepada Syafi'i. Lah, kamu nggak fanatik kepada Syafi'i, tapi akhirnya fanatik kepada gurumu. Gurumu dengan Syafi'i itu nggak ada apa-apanya, gitu loh. Jadi, Memang begitu semestinya ya Orang awam itu belajarnya satu jalur dulu Sampai betul-betul dia memiliki kemampuan untuk belajar perbandingan madhab Itu setelah jauh lama belajar ya Saya sampai detik ini belum sampai Sampai detik ini saya belajar masih satu madhab dan belum itu pun belum selesai-selesai ya Belajar fikih itu dalam panjang lebar ya Masih belajar Adapun lintas madhab nantilah itu sudah ada kitab-kitabnya sudah ada menunggu tapi kami belum sampai ya belum sampai masih terlalu jauh <tuh> Jadi seperti itu jangan melarang orang yang belajar satu madhab memang itu madhabnya cuma kalau kemudian mungkin satu kali mendapatkan ilmu dari yang lain seandainya itu benar ya tidak boleh ditolak mentah-mentah ya tapi sebagai orang awam, seandainya dia belum berani berganti kepada madhab lain itu tidak masalah, nggak berdosa Insya Allah, karena masih awam, masih nggak tahu. Ya, yang penting dia mengikuti madhab yang sudah ada sesuai dengan ahlu sunnah wal, wal jamaah. Karena empat madhab ini semuanya di atas akidah ahlu sunnah wal, wal jamaah. Bismillah Ustadz, bagaimana hukumnya seseorang yang membaca Al-Quran tapi dengan bacaan-bacaan yang masih kurang benar, makroch ataupun tajwidnya? Bagaimana juga dengan sholatnya, apakah berdosa atau tidak diterima sholatnya? Karena ketika bacaannya salah, otomatis artinya juga salah, syukron. Di sini pertanyaannya masih kurang benar. Kata masih itu menunjukkan apa? menunjukkan ada upaya untuk keluar dari kesalahannya. Sekarang masih kurang benar, berarti kan ada usaha, cuma masih kurang benar. Nanti ber berarti kalau sudah belajar, 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 insya Allah akan menjadi benar. Jadi orang yang salah, tapi dia tidak sengaja, atau di luar kemampuan dia, dia sudah belajar, tapi masih belum tepat, masih ya, kata masih itu menunjukkan apa? Ada usaha, ada usaha untuk memperbaiki maka tidak berdosa insya Allah yang berdosa adalah apa orang yang tidak mau belajar jadi bukan masih kata katanya orang yang bacaannya tidak benar bukan bukan masih memang nggak mau benar nggak mau belajar nah itu yang berdosa nggak mau belajar masalahnya kalau masih mau belajar insya Allah tidak masalah selama masih ada niat baik dan ada usaha nyata untuk memperbaiki diri, insya Allah tidak berdosa seandainya masih ada kesalahan. Ya terus diperbaiki, terutama yang berkaitan dengan sholat, bacaan al-fatihah itu tidak boleh salah. Ya, terutama al-fatihah. Kenapa? Karena al-fatihah itu rukun sholat. Kalau salah al-fatihahnya, sholatnya tidak sah. Bagi orang yang sengaja ya. Tapi kembali lagi, kalau nggak sengaja masih belum tahu ya tidak masalah. Orang baru masuk Islam pasti nggak bisa gitu kan. Ya tidak masalah, sholat sholat aja. Allah memaafkan insya Allah. Tapi orang yang udah berumur puluhan tahun di dalam Islam nggak mau belajar al-fatihah. Nah itu yang khawatir tidak dia maafkan oleh Allah karena nggak mau belajar gitu. Makanya belajar perkara wajib itu hukumnya wajib. Rukun sholat itu harus dipelajari. Kalau nggak belajar maka tidak sah sholatnya ya. Naudzubillah mindalik. Tapi kalau bacaan yang lain, bacaan surat pendek dan sebagainya, itu kalau salah insya Allah tetap tidak membatalkan sholat tapi kalau salah dengan sengaja itu dosa ya sengaja salah sudah tahu tajwidnya begini dia nggak mau menyesuaikan tajwidnya itu itu berdosa itu yang dikatakan oleh Az Zajari malam widil Quran fahu athim orang yang membaca Quran tidak pakai tajwid maka dia berdosa maksudnya sudah tahu tajwid gitu tapi dia nggak mau bertajwid itu berdosa tapi kalau dia belum tahu, insya Allah Allah maafkan ya. Tapi harus belajar, semuanya harus belajar. Jadi bacaan yang rukun sholat itu harus tahu. Termasuk kewajiban sholat seperti takbir, itu itu kewajiban sholat itu. Itu harus pas takbirnya seperti apa. Ada orang yang takbirnya Allahu Akbar, itu tidak sah sholatnya. Takbiratul ihram udah begitu, itu nggak sah sholatnya. Maka harus tahu ya, makanya harus belajar. Kalau selintas kan nggak ada salahnya tadi kalau orang nggak belajar. Padahal itu salah tadi ucapan saya. Makanya itu hanya diketahui oleh orang yang yang belajar tajwid dan belajar bahasa Arab juga tahu perubahan e, makna dari setiap lafat yang dia baca panjang pendek itu sangat merubah as, arti apalagi beda makroj yang hak jadi hok hok jadi hak hak jadi jadi e, jadi apalagi gitu jadi banyak apa sa sha sa so itu semuanya ada makros dan ada sifatnya beda sifat juga bisa merubah arti nah ini bukan nakut-nakuti memang begitulah Islam ya harus dipelajari orang yang mengaku saya sudah beres Islam yang nggak usah belajar nah itu orang sombong namanya ya tidak ada orang yang lebih sombong daripada orang yang meninggalkan kebenaran karena sombong artinya pak menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, menolak kebenaran itu kesombongan paling tinggi, orang yang nggak mau belajar itu orang yang paling tinggi kesombongannya dan orang sombong kata Nabi tidak akan masuk surga. Naudzubillah mindali. Masih ada yang lain? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. ya. Yeah. Bagaimana Pak? kesimpulannya tadi sudah saya sampaikan sebenarnya ya yang pertama tadi tentang orang yang belajar sholat misalnya dari beberapa madhab kemudian dia pilih yang paling ringan itu yang saya katakan bahayanya orang belajar lintas madhab ya makanya saya dari awal nggak menganjurkan belajar fikih itu jangan lintas madhab karena kita orang awam, kita orang itu masih rendah, masih nggak punya nggak punya dasar untuk membandingkan madhab gitu loh. Yang terjadi akhirnya ngambil yang paling ringan itu, itulah dampak buruknya. Karena awam kita nggak ngerti apa apa. Kalau orang sudah punya usul fikih, orang tahu bahasa Arab, mulai dia punya dasar ya ilmu alat namanya untuk menyeleksi antar pendapat itu pun belum seberapa ya itu masih butuh ilmu tambahan lagi gitu. Nah, orang kalau nggak punya ilmu dasar untuk menyeleksi pendapat, yang terjadi begitu fikih prasmanan ya, diambil yang sesuai selera gitu. Saya paling suka yang ini, yang ini gitu. Nah itu itu jeleknya orang yang belajar lintas madhab itu begitu. Ya, ini memang ada istiad sebagian ulama yang maunya fikih lintas madhab. Tapi itu adanya lintas madhab itu belakangan ya, sejak munculnya Ashaukani, kemudian Al Albani, sebelum itu. Ya, dua abad sebelum ini semua ulama itu bermadhab semuanya melalui jalur madhab baru belakangan ini orang-orang yang ada sebagian orang yang anti madhab anti madhab sejatinya itu akan menjerumuskan manusia kepada uh, apa ya ya ketidakjelasan dalam ber, dalam beragama gitu mau ngikuti siapa alasannya apa ya kita harus ikuti nabi Iya betul memang dikiranya madhab nggak ngikut nabi gitu semua madhab juga ikut Nabi ya. Cuma beda pendapat saja Munculnya madhab itu karena perbedaan pendapat Dalam memahami sunnah Nabi gitu. Sebenarnya orang yang anti madhab juga Itu akhirnya bikin madhab baru Dia nggak mau syafi'i, nggak mau hambali nggak mau maliki, nggak mau hanafi Akhirnya madhab ustadznya itulah gitu Atau madhab ulamaknya Ulama kontemporer Dan itu bahaya ya Makanya saya anjurkan ya kalau sudah terlanjur ya terserah ya ini ini anjuran saja sifatnya kalau belajar fikih silahkan satu madhab dulu. Dan ini enggak enggak mengharuskan, ini anjuran saja. Kalau mau enggak mau ya enggak masalah. Silahkan di eh, apa namanya diterima aja resikonya begitu. Akhirnya fikih prasmanan, eh, akhirnya ngambil yang paling ringan, akhirnya ngambil yang paling enggak tahu lah standarnya apa enggak jelas karena masih belajar belum punya ilmu alat kok tiba-tiba sudah ambil pendapat sana pendapat sini. Dan saya tidak sedikit menjumpai kekacauan ya dalam di masyarakat ketika orang belajar fikih dari beberapa madhab, itu orang bingung kesimpulannya gitu. Saya bingung belajar malah katanya pendapat ini 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 ini, malah bingung gitu. iya ya, pasti bingung karena memang orang awam itu aslinya satu pendapat dulu. Kita ini kayak anak TK, tiba-tiba dijejali ilmu kuliah gitu, ya nggak bisa gitu. Harusnya satu pendapat dulu itu sama dengan belajar akidah. Akidah itu ya udah madhabnya satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jelas. Makanya relatif lebih mudah belajar akidah dibanding belajar fikih. Nah, fikih itu banyak madhab jadi bingung. Kecuali yang tadi, belajar fikih melalui jalur madhab insyaallah lebih menenteramkan, lebih tenang. Makanya kita lihat di Indonesia orang-orang yang di pesantren-pesantren klasik itu, mereka tenang dengan madhab fikihnya Syafi'i. Cuma ini perlu digarisbawahi gara-gara sibuk mempelajari fikih kadang-kadang lupa belajar akidah itu saja yang mereka mungkin masih kurang ya akhirnya kesirikan kebitahan terjadi itu bukan salah madhab itu itu karena salah dalam mempelajari agama tidak belajar apa akidah tidak belajar manhaj itu kesalahannya adapun masalah fikihnya kita acungi jempol ya bagus fikih mereka tuh bagus sebenarnya cuma ada sebagian yang mungkin Jelas-jelas menyelisih Nabi, nah itu kita hindari. Makanya tidak fanatik. Kita belajar syafi'i, tapi kita tidak fanatik kepada madhab syafi'i. Ya, se seperti itu yang diajarkan oleh para ulama Syafi'iyah juga. Kita belajar pada Imam Nawawi misalnya. Beliau tidak fanatik kepada madhab syafi'i, tapi beliau syafi'i. Mengaku sebagai orang yang bermadhab syafi'i, walaupun banyak sekali pendapatnya yang bertentangan dengan madhab syafi'i, tidak masalah. Tapi pokok atau asalnya belajar pada madhab. Begitu ya. Ya kembali ke kita masing-masing, memang kita ini orang awam, ya tentu kita belajar tergantung siapa yang ngajar gitu kan. Ya kalau gurunya anti madhab, anti madhab, gurunya madhab, ya ikut madhab. Tapi kalau saya anjurkan biar lebih tenang, belajarlah kepada guru yang mengajarkan satu madhab, terutama madhab Indonesia, madhab Syafi'i. Dan itulah yang ditempuh oleh para ustadz kita, ya seperti ustadz Abdul Tua Sikal. Ustadz Arifin Badri, Ustadz Ustadz di sana, STDI, itu madhab syafi'i rata-rata. Karena memang itulah yang lebih pas untuk kita yang tinggal di syafi'i. Sehingga kita tidak banyak polemik dengan warga negara sendiri gitu loh. Dengan masyarakat kita sendiri. Dan juga anjuran dari para ulama timur tengah seperti itu ya. Ada Ustadz, Ustad A'an, dulu kuliah di Madinah, beliau mau belajar usul fikih kepada salah satu ahli usul di masjid nabawi dan Syekhnya ini siap menerima setoran matan usul fikih dari semua madhab jadi sehnya ini menguasai semua usul fikih dari semua madhab kemudian sataan datang membawa mau setor uh, fikih usul fikih apa saya lupa tapi madhab hambali gitu kata saya kamu dari mana indonesia nggak boleh ngapal ini kamu ngapal warokot saja kamu ngapal warokot karena warokot itu usul fikih dalam adab syafi'i tuh lihat ulama saja menganjurkan begitu orang Indonesia belajar syafi'i gitu jangan belajar yang lain-lain nah itu anjuran para ulama dan saya pun di negeri Yaman juga dianjurkan begitu alhamdulillahnya negeri Yaman itu negeri syafi'i juga makanya di sana relatif lebih banyak kita bisa belajar dengan para ulama ahli ilmu syafi'i demikian Wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh